gang, welcome back to YouTube channel Dajam. Pada yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe, like, komen dan share, follow account TikTok dan juga Instagram Dajam. Okay, hari ni aku sangat happy. Akhirnya gang, dia keluarkan exhaust untuk RS gang. Okay, KS Racing Super Silent. Okay, macam korang tahu player-player RS sebenarnya kalau dekat Lembah Kelang ni banyak yang bawa harian. Buat pergi kerja, balik kerja. Motor lain pun ada lah, tapi mostly motor RS ni tak ramai orang modi. Memang orang gunakan khas untuk penggunaan harian, daily lah. Pergi kerja, balik kerja, hantar anak dan sebagainya lah. Maksudnya motor ni memang sangat-sangat digunakan sangat lah sepenuhnya. Jadi ada juga orang nak modi-modi manja. Cumanya exhaust yang menjadi pilihan tu tak banyak. Sebab barang-barang aftermarket untuk RS ni tak banyak orang keluarkan. Tak tahu, mungkin sebab dia tak se-famous macam motor-motor Yamaha yang lain, Y15LC dan sebagainya. Jadi hari ni aku nak review korang exhaust TS Racing yang dikeluarkan oleh TS Racing lah untuk RS. Tapi kali ni versi dia special sikit gang. Nak tahu kenapa? Jom aku tunjuk. Okay, yang korang nampak ni, inilah exhaust keluaran terbaru daripada TS Racing untuk pengguna RS150. Cuma yang ini dia buat pattern contort. Maksudnya diinspirasikan daripada exhaust RSX 150. Maksudnya versi yang paling latest lah bagi RS150 dekat Malaysia ni. RS version 3 orang panggil, lebih kurang lah. Okay, tapi korang jangan risau, walaupun dia contort, dia untuk RSX, tapi sebenarnya dia PMP untuk RS-RS yang lain. Jadi korang pengguna RS1, 2 tak payahlah risau. Kalau korang beli TS Racing contort ni, memang korang boleh pakai PMP saja gang. Jadi kalau korang beli, memang korang dapat kosong macam ni. Okay, ini sebenarnya dia belah dalam eh. Sebab kalau dia letak baluar pun memang tak nampak, sebab cover dia dah tutup. Okay, jadi kalau macam ni rupa dia. Okay, dia akan jadi rupa macam ni. So dia akan jadi contort macam ni gang. Alright, bila korang beli pula, korang takkan dapat dia punya cover tu. So cover korang kena beli lain. Jadi dia punya depan, dia datang dengan steel ni macam ni. Okay, ada jenis slip on macam ni. Sebenarnya slip on ni memang mudah lah. Kalau korang nak adjust angle, nak buka, memang mudah. Aku lagi suka jenis slip on macam ni. Okay, nampak, dia slip on. Lepas tu dia ada spring dia lah. Dan dia dah siap, dah dibuat untuk apa tu, sensor untuk dyno ni belah sini. Dan ini sensor exhaust yang dekat asal RS tu lah, memang ada. Kalau korang tengok dia punya finishing dekat sini, dia dah gosok lah. Dia dah gosok bagi licin. So taik-taik besi welding tu memang dah tak ada. Itu yang paling bagus, supaya flow exhaust tu dia boleh lepas dengan cantik, dengan baik lah. Tak ada gangguan. Okay, maknanya dia tak ganggu power yang nak keluar tu. Jadi korang tengok welding dia pun, bagi aku okey lah. Okay, tip top lah. Nak kata perfect pun tak ada, tapi tip top, cantik. Okay, korang tengok. So kalau korang beli, memang korang tak dapat cover dia. Jadi aku dah beli cover dia gang. Ni cover dia. Cover dia memang sengaja aku ambil yang warna macam standard. Okay, yang hitam depan, belakang dia silver. Okay, bila korang beli cover ni, memang korang akan dapat getah dia lah. Okay, ni getah dia, getah dia, ni getah dekat lubang. Okay, ni getah dekat sini. Getah ni penting supaya dia tak ada vibration, dan juga skru tu senang nak ikat. Okay, bila tak ada vibration, dia tak ada terbuka sendirilah. So dia ada lock dekat situ sebab dia ada getah. Okay, jadinya geng, sekarang ni aku rasa kalau pakai kan, okey ke? Sekejap, kita tengok sekejap. Jadi dekat sini aku bukan player RSX. Kalau korang player RSX, korang komen kat bawah. Kalau exhaust asal RSX tu, ada tak ikat skru dekat bawah tu? Maknanya selain daripada atas ni. Komen kat bawah, aku nak tahu. Okey, jadi geng, tanpa buang masa geng, aku nak review korang exhaust ni. Aku nak pasang, lepas tu aku nak payung korang bunyi dia. Dan insyaAllah kalau sempat, kita akan dyno dan kita buat test run. Okay, santai. Before, I always get ignored. I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine. I'm just passing the time. I need you in my life. When I'm with you I can't move. It feels like I'm losing my mind. Yeah, yeah. Get ignored.
Okay, geng, jadi tengok geng, aku dah siap pasang dah exhaust TS Racing untuk model RSX ni yang boleh pakai dekat RS V1, V2 dan juga RSX V3. Okey. Ni dia komputer tengok, dia dah nampak kontur sikit geng. Sebenarnya exhaust RSX ni memang ramai dah orang pakai letak dekat RS V1 dan V2 untuk yang standard. Aku tengok ramai orang beli. Ori ke local dia sanggup beli sebab nak pakai dekat RS V1 dan V2 sebab katanya lebih smart. Agak kurang memang betul lebih smart ke? Dia nampak kontur. Jadi atasnya aku dah ikat pun boleh tengok. Sini dia tak ada satu skru yang nampak. Aku tak tahu memang asal RSX memang tak ada skru kat tengah tu ataupun TS Racing memang tak buat untuk bracket tengah. Jadi korang komen kat bawah. Jadi aku share kat korang, ini dia punya bunyi sebab motor ni spek 62. Exhaust ni depan dia 32. Aku lupa nak bagi tahu, depan dia 32 eh. Okey. Ni 32 straight sampai belakang. Okey. Pasu belakang dia nampak dia besar macam nilah. Okey, so boleh pakai cover standard tanpa pengubah suaian. Okey, korang boleh ikat cun-cun. Okey, tengok. So aku start kat sini, aku payung korang bunyi dia. Okey, ni bunyi idling dia daripada jauh. Dia punya idling. Okay, ngam. Okay, standard sunyi tapi ada isi. Okay, ni aku payung korang bila aku rev RPM sikit. Ujung bila kita lepas throttle. Okay, bagi aku not bad lah bunyi dia. Jadi korang santai, mungkin kita akan dyno, lepas tu kita try on board bawah. Okay, jom sambung. Okay geng, jadi aku akan dyno motor RS ni dekat dyno speed puncak alam. Sebab Mal pun nak dyno kat sini. Tu spek 63 TS Racing juga. Yang ini 62 TS Racing juga geng. Sini kita dah siap run. Dari abang ni run berapa bang? Berapa bang? Run dapat 24.65. 24.65 ni peak power dia 92. Yeah, stock dia dapat 19.68. 19.68 RPM daripada 11,000 open ke 12,000. So 12,000 ni cut off lah? 12,000 cut off, 14,000 pun boleh naik lagi. Ui, 14,000 tak nak je. Okay geng, jadi apa pendapat korang dengan exhaust TS Racing RSX Super Silent ni kan, cutting boleh pakai untuk RS1, 2 dan juga RSX. Bagi aku, dari segi pandangan, tip top. Okay, dari segi bunyi, tip top juga. Dari segi power, bagi aku, ada power. Okay, kalau nak compare dengan exhaust open, of course, open lagi power lah. Tapi exhaust contour ni aku dah dapat rasa, dia macam cepat sikit. Aku rasa bawah memang smooth je, clean je. Okay, jadi aku payung korang lagi sekali last lah untuk bunyi dia sebelum aku akhiri video ni. Okay, ni idling pun cun lah geng.
bunyi dia memang sangat-sangat sedap dan sesuai untuk orang yang nak modi motor tapi nak bunyi yang santuy untuk motor daily macam ni, geng. So motor ni memang bagi aku dah perfect lah, geng. Exhaust memang cantik lah. Okay, cutting dia orang boleh tengok kan, memang cun tip top. Okay, jadi itu saja, geng, aku nak share untuk episod kali ni. Semoga korang sihat-sihat selalu. Semoga player-player RS berinspirasi dengan exhaust ni. Okay, jadi jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ciao, geng.